Tiga warga Sukabumi menerima bantuan modal usaha dari donatur, beralamat di Kampung Cikondang 1, dan Kampung Karadenan, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Bantuan tersebut diberikan oleh relawan Ojol NKRI, dibantu relawan Gentra Macan Asia, GMA Palapa TV, dan relawan Peka, dengan menyerahkan bantuan untuk Bapak Ateng, seorang marbot yang hidup sebatang kara, tinggal di gudang masjid juga menderita stroke sebelah. Kemudian Bapak Ius, korban kebakaran akibat ledakan tabung gas yang mengakibatkan sebelah badannya mengalami kelumpuhan. Dan kemudian Bapak Odi, seorang penjahit, yang mengalami stroke sebelah, yang bertempat tinggal di Kampung Karadenan, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Semoga modal usaha yang diberikan menjadi berkah untuk mereka, juga kebaikan para donatur dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Terima kasih kepada donatur. Semoga amal kebaikan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih atas bantuannya donatur. Semoga manfaat ya diterima oleh Allah. Terima kasih kepada donatur. Semoga diterima amal kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurlaila Palapa TV melaporkan.